Apel gelar pasukan dan upacara penugasan personil Batalion D Pelopor Satuan Brimopolda Papua dikerahkan dalam rangka BKO di Kabupaten Yahukimo. Penugasan anggota Brimob ini bertujuan untuk mengamankan pekerjaan jalan selama 6 bulan di Yahukimo pada Selasa di Mako Brimob Merauke. Satu kompi Batalion D Pelopor Satuan Brimopolda Papua dikerahkan ke Kabupaten Yahukimo untuk melakukan tugas pengamanan pengerjaan jalan selama 6 bulan bersama dengan Balai Pekerjaan Jalan Nasional Wamena Kementerian PUPR. Danyon D Pelopor Satuan Brimopolda Papua Kompol Cliff Duit minta personilnya agar melaksanakan tugas sesuai SOP dalam melakukan pengawalan serta pengamanan sebagai anggota Brimob terhadap pengerjaan jalan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pekerjaan Jalan Nasional Wamena. Penegasan ke personil yang pertama sesuaikan SOP yang sudah tertera dalam aturan Brimob. Kemudian yang kedua jaga keselamatan dan yang ketiga laksanakan tugas dengan baik. Dikatakannya tugas negara harus dilaksanakan dengan baik dan sukses dalam pengamanan, tidak dengan pelanggaran. Ia pun percaya anggotanya mampu dan bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Ia pun berharap semua anggotanya yang bertugas wajib mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masing-masing. Sementara itu, Kasatker PU Puncak Jaya Balai Pekerjaan Jalan Nasional Wamena, Kementerian PUPR Ovid Mangontan mengatakan pihaknya sangat membutuhkan bantuan dari anggota Brimob D Pelopor selama proses pengerjaan jalan sepanjang 60 km. Jadi kita bekerja sama dengan Sat Brimob Papua dalam hal ini Batalion D untuk memastikan keamanan di ruas tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan kita di sana. Jadi ruasnya di DKI Serdal Yahukimo.